Kemudian di sini terdapat sebuah gambar di mana seorang anak laki-laki bermain ketapel ya untuk melempar batu. Gerak batu yang terjadi adalah karena A gaya tarik, A, terus kemudian B gaya gesek, C gaya pegas atau D gaya dorong. Ya, jawabannya yang benar adalah ketapel ini adalah salah satu contoh dari gaya pegas di mana gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Di mana gaya pegas yang merupakan dari contoh ketapel yaitu berhubungan erat dengan energi potensial dan gerak lurus. Nah, kemudian dengan adanya energi potensial menyebabkan batu yang dilempar itu memiliki energi kinetik karena bergerak lurus ya, bergerak lurus ke arah yang terlempar. Nah, kemudian energi kinetik ini ya dengan energi potensialnya itu menghasilkan sebuah energi mekanik. Energi mekanik yang menyebabkan batu bergerak lurus beraturan. Jadi jawabannya adalah C, gaya pegas.